Bisa nih. Nah, ini tak kecil aja. Halo, udah coba, oke. Semoga dia salah jalan sungguhan. Aduh, bentar, ulti. Hilang kan? Dia ultinya keburu-buru. Hai, hilang dasmu. Nyot, hilang sungguhan kan? Cakemu. Nyot, nyot. Erot. Ayo, one lagi, ayo, sini, ayo, ayo. Met, tet, tetot. Tweet, tiul, double kill. Nyot, nyot, triple kill. Nyot, nyot, quad kill. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini aku bakalan menggunakan IW teman-teman ya. Karena banyak yang bilang, "Bal Diki kok gak pernah pakai IW, kenapa?" Wah, karena aku baru punya hero-nya di akunku yang asli ya. Dan ini skinnya skin trial, Pak ya. Yang penting bare skin, Pak ya. Kalau enggak ada skin itu namanya bukan YouTuber, Pak. Weh, siap, cakemu. Oke teman-teman. Aku ini berapa kali doang ya pakai IW ya? Mungkin cuma 3-4 kali. Pertama kali pakai IW ketika baru beli kemarin itu aku dapat quad kill langsung kan. Memang jago banget sih tentang hero ini. Lagi bagus-bagusnya kan sekarang IW itu. Daripada suka mending lebih baik IW. Menurutku lebih baik itu sih. Tergantung yang pakai juga ya toh. Nah, kita masalahnya kita sekarang ambil di jungler bukan di DS lane. Nah, karena kenapa? Di waves-nya tadi nggak bisa main di jungler, Pak. Akhirnya aku yang ambil jungler dah, daripada gak ada jungler. Nah, apa bikin masalah? Nah, kita naikin skill 2 entar. Nah, jadi kita langsung maju, teman. Aku ambil dari buff merah aja ya. Ambil dari buff merah aja, kenapa? Karena dari buff biru dong, nah. Biar dijaga duluan dulu. Karena kita gak perlu mana sebenarnya. Nanti biar mana kita diambil sama tulen aja gak apa-apa. Kita ambil buff merah aja cukup. Biar equip yang di bawah, hutan bawah itu biar diambil wave saja, enggak itu. Kenapa? Karena dia juga butuh uang, gold ya, butuh SP dan gold juga sebenarnya. Karena dia gak mau jungler, yaudah aku bagi sama dia. Jadi buat teman-teman yang sudah nge-subscribe aku, thank you ya coy ya. Jangan lupa ditekan notifikasinya coy. Jadi di-subscribe, notifikasinya di tekan juga, dipencet tombolnya supaya ada apa itu, ketika aku upload ada notifikasinya supaya nggak ketinggalan uploadanku, oke? Entah, kita ciduk ini ya coy. Waduh, kena passport dong, bawa dong. GG pak musuhnya pak, siap. Sebenarnya kita aduh, mati. Nyo, entah coy, entah coy. Nyo, mati. Mati. Aduh, kena. Oh, mati, mantap. Aku masih kaku ya pakai IW ya. Jangan ditiruin coy ya. IW jungler, jangan ditiruin. Oh, mati. Dasmu hilang. Pendem. Ah, mau kemana? Tetot. Iya. Ampun, Pak, sakit, Pak. Tuh kambing. Oke. Okay. Nah, kita kembali dulu. Jangan dipaksa coy. Jangan. Balik aja, balik kembali coy. Coy. Ya wis lah. Harusnya kembali aja. Aduh, tuh kan. Ya, wadiku kena stunnya habis dulu dong. Jangan dipaksa ya coy ya, kalau nggak bisa, kalau skala itu jangan dipaksa, udah. Oke, aku nggak ngelawak dulu coy ya. Kita main serius, karena aku belum pernah pakai hero ini secara, apa ya, di jungler ini belum pernah coy. Jadi rotasinya kita ikut rotasi jungler aja, bukan di DS lane. Nah, kalau udah pakai IW biasanya kan pakai Mantle of War tuh. Nggak usah pakai Mantle of War lagi kalau udah di jungler gini, menurutku gitu sih ya. Kenapa? Karena kita butuh damage dan tebel. Kalau Mantle of War kita jadi lembek coy. Bener sakit awalnya, cuma kita jadi lembek. Kita nanti langsung beli yang bigger setelah beli Leviathan. Kalian mau beli boots dulu juga boleh, tapi nanti aku coba beli boots yang coklat aja. Nanti kalian lihat sendiri ya. Oke. Aku butuh yang bigger coy, supaya instant kill semua itu pak. Alkan aku sudah. Waduh, meninggal dunia dia. Meninggalkan permainan, Mbak Niki. Oke, siap. Halo, jangan dulu coy, jangan dulu coy. Nah, tunggu dia dulu, entar siapa tuh, dua, tiga, entar. Siapa coy, siapa coy. Keswen. Aduh, mati aja. Jangan maju-maju coy. Ya.
Tapi harusnya mati sih kalau nggak ada si Megangga tadi itu. Karena kita sakitnya sama Megangga doang, kelemahan kita tuh. Dia poisonnya sakit banget, Pak. Wait, nggak bisa. Ayo, aku belum pulang loh. Maju sini kalau berani. Nggak berani dia, Pak. Nice banget canggamu. Ntar stabil heal, coy. Eman. Wah, reconnect. Kita ke bawah dulu. Oke, jangan abisal. Kita farming dulu, teman-teman. Nyot, nyot, dikenyot, nyot. Jadi, skill satunya Ewi, kalau kita attack normal dia, cooldownnya 8 detik tuh. Nah, itu bakal bisa berkurang ketika kita menggunakan attack normal kita, teman-teman. Entah, coy, entah, coy. Bisa ini, satu, dua, tiga. Ultinya harus, timingnya harus pas, coy. Karena musuhnya itu gajah. Dia nggak bisa kena slow, kena stun tuh nggak bisa, hilang landas kan. Meledak! Gajahnya meledak! Oh, entah, coy. Ini kok, weh, nggak sakit, coy. Ayo. Ayo sini, maju kamu, nakal kamu ya. Bentar, bentar, kita fokus tau aja. Balik, coy. Nah, balik, coy. Kita ambil ini, coy. Oke, entah. Sabar, sabar. Waduh, whips-nya. Awas, whips. Nah, jangan masuk-masuk whips. GG, Pak. Mantap. Nah, kita ambil ya. Kita ambil ya, mangga. Thank you. Kita beli ambil. Jadi aku belinya sepatu coklat aja. Nggak perlu beli gitar gift dulu. Aku butuh yang berikutnya, coy. Karena kita juga pakai skill 2, kita spam udah cukup, coy. Tapi tergantung selera juga ya. Kalian mau beli boost dulu nggak apa-apa. Bebas, coy. Kalian lihat gameplaynya aja. Yang penting kalian tuh ibu ada ilmunya dikit-dikit itu ya. Oke. Jadi gitu kita putar-putar maju, mundur gitu, Pak. Kalau pakai Ewi jungle-nya. Kita ambil buff biwa lagi nih, Pak, karena nggak diambil sama satu lainnya itu. Udahlah, dia nggak mau buff, Pak, ya. Dia udah jago, mantap. Oke, sabar, coy. Sabar, coy. Oke, kita geng mid-nya ini. Sabar. Kita geng Joko nih. Bisa nih. Nah, ini kita cicil aja. Halo, udah sabar, oke. Semoga dia salah jalan tungguan. Aduh, bentar, ulti. Hilang kan. Dia ultinya keburu-buru. Hai, hilang dasmu. Nyot. Hilang sungguhan kan. Bisa. Lu macam-macam sama nyoba Aiwi. Baru 4 kali pakai Aiwi aku, Pak. What the hell. Oke, okay, waduh babi ini gak ada. Nantangin kamu. Aduh. Ini tau kita, Pak. Wah, tawarnya harus enough itu. Ya, terlalu sakit tawarnya, Pak. Kita gondelin tanya musuh, teman. Supaya makin gundel-gundel musuhnya ya. Nah, sekarang kita habis dulu ah. Ya udah habis nih. Entar. Jago lo questnya ini sama tulennya ini mantap, Pak. Entar, oke. Okay. Ulti kita disiap ya. Entar, sabar. Ayo sini, nyot. Sabar, ultinya gajah dulu hilang. Nyot. Hilang toh. Gak berfungsi ultimu, Pak. Timing itu ha. Abisal dapat. Nice banget cangkemmu. Mati kabeh lo. Nakal lo, jadi nakal lo, coy. Oke, entar coy. Aduh, sakit banget kambing. Entar, kita balik aja coy. Tapi jadi kita beli gadget gue. Nice banget. Cangkemmu, asyuk. Oke, nice banget. Nah, kita ambil buffnya dulu, coy. Terus farming terus, wes pokoknya. Gak apa dulu konco. Jangan ya, jangan itu ya. Oke, kita geng lagi nih musuhnya nih. Belum tahu dia, Pak, ya. The best Aiwi. Wah, canggemu. Tas gawe kok sombong. Ayo. Ayo, hilangkan dasmu kan. Hah, ulti aku dia yang mati, Pak. Ah, kambing sakit. Aduh, gopoh aku, Pak. Mati sendiri dia kan. Nakal loh dia loh. Mati semua kamu. Yang di ulti aku, yang mati dia kan. Mati. Aduh, gak mati, Pak. Ya, bisa fokus apa lah. Oke. Enak tau Ewi itu. Ewi jungle ini, Pak. Keren kan. Kita geng atas tuh, coy. Megangganya ya. Kita kasih dia kejutan. Surprise. Wah, halo. Tetot. Onclok. Kambing. Oke. Fokus saya. Oh ya, yeah. Buat kalian yang nggak tahu, aku live streaming di mana? Aku setiap hari live streaming main AoV di Nimo TV ya. Jadi buat kalian yang mau
join mabal sama aku, join Dini Motiviku. Di cewek aja, Diki Gaming, Diki Saputra ada coy. Oke, kita ambil tawanya. Sini, mana musuhnya? Halo gajah, gak takut aku gajah. Halo gajah, iya yeah. Ultimu kebu-bu pak. Bukan gitu caranya pak gajah pak. Ulti nyokot. Mati sendiri kan ya, you don't know Diki Gaming. Oh cakemu. Gajahnya tadi kebu-bu ultinya. Jadi ultinya gajah itu kan bisa ngilangin efek slow, efek stun ya tuh. Nah, kalau dia ngeluarin dulu, kita tahan dulu ulti kita. Tunggu dia ngeluarin ulti dulu, baru kita ulti balik coy. Udah, dia tuh kelemahannya gitu coy, gajah itu. Nice banget, cakumu. Jadi makanya aku main gajah itu selalu nahan ulti dulu. Kalau misalkan temanku bisa selamat tanpa aku ulti, ya udah, dia biar jalan dulu, berusaha dulu. Ketika wall, baru aku pakai ultinya. Oke, kita bahas AoE dulu ya. Nice banget. Nah, jadi kita gunakan skill satu terus teman, karena cooldownnya cepet banget. Kita beli Oni Arms itu bagus banget. Nggak perlu beli force cape supaya instan kill. Tergantung juga kalau kalian mau main tanky nggak apa-apa. Selewa ya itu ya. Yang penting jangan build magi lah ya. Build magi pak. Ayo build magi wadil. Oke, aduh dicaplok-caplokan. Ayo. Woi jangan bawa dulu coy. Ya kamu kok bawa coy. Biarin nggak tolongin. Aku masih ambil abisal cuy. Aduh. Tuh kan. Sabar coy. Wah GG tuh Len. Mantap. Nice banget. Oke. Okay. Yalah. Biarin lah temen kita emang jago semua dia. Kita AFK aja wes ya. Temen kita jago semua nih cuy. Oke okay, kita push atas nih. Objektif coy. Jangan fokus skill. Wah tuh Lennya jago pak. Mantap. Oh ini harus jadi. Mantap. Kita beli Hercules. Hercules Madness. Oke okay. Kita fokus tower temen. Wah lumayan lah cepet dia. Nice banget. Kita ambil bar merah gratis. Waduh udah di end sama temen kita itu. Jangan di end dulu cuy. Aku masih belum dapet pentakil loh. Wah jangan nyot. Nyot Edot. Ayo, one lagi ayo, sini ayo, ayo. Met, tet, tetot. Tweet, kill, double kill. Nyot, nyot, triple kill. Nyot, nyot, quad kill. Lo enggak ya? Enggak kehitung ya? Diambil sama aja tadi ya. Ya, kambing, tukang sampah. Tapi gigi lah dia lah, mantap, mantap. Oke, okay. Ya lah gajah lah ini. Apa gajah? Gak takut gajah sini. Oke okay, guys, jadi luar biasa tim kita kompak banget, nice banget lah ya. Semoga kalian terhibur dengan gameplay ini. Ambil manfaatnya coy. Wah MVP dong ya. Ayo jungle pak, gak ada yang bisa jungle. Pakai AoE langsung MVP pak. Jangan mau. Oke okay, cuy, gitu aja dari aku. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Oke, okay, dadah, see you in next video, bye!